Hai semua, hari ini saya nak buat sambal kedas tapi jenis garing. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah kedas, bawang putih, cili padi akar dan ikan bilis. Senang sangat. Benda pertama kita perlukan, kita kena blend bawang putih dan juga cili padi akar. Saya macam biasa pakai cili padi akar sebab tak berani nak guna cili padi Vietnam ke cili padi kampung ke, pedas sangat. Okey, ni kita dah blend. Ada dua cara sebenarnya. Kalau mak saya buat, dia selalu buat sambal kedas yang lembap tu. Sebab dia pakai blender biasa. Tapi sebab saya pakai food processor, saya boleh buatlah yang kering. Okey, kita dah blend. Letak ke tepi ya. Cantik warna dia. Letak ke tepi dan next, kita akan blend kedas. Kedas ni, siapa yang tahu-tahulah, dia macam petai tapi bau dia sedap lagi. Okey, kita blend gitu. Tengok, cantik warna dia. Cantiklah warna dia betul. Dalam dia punya isi tu kan. Mungkin baju raya tahun ni kita cari warna macam ni lah. Warna isi kedas. Hijau-hijau lembut macam tu. Okey, kedas dah siap. Kita letaklah ikan bilis pula. Ikan bilis ni je lah benda terakhir yang kita kena proses hari ni. Ikan bilis ni saya dah rendam sekejap sebab saya tak nak dia keras sangat. Rendam dan kita blendkan. Macam semua benda, kita tak blend sampai hancur sangat. Kita blend ala-ala manja je gitu. Okey, dah siap. Lagi banyak ikan bilis lagi sedap lah. Tapi jangan banyak sangat, nanti tak bau pula kedasnya. Okey, kita ambil bahan-bahan kita semua. Yang semua dah kita blend, kita ke dapur. Panaskan minyak dalam kuali. Kemudian kita masukkan bawang putih dan juga cili padi yang kita dah blend. Masukkan terus ikan bilis. Biarkan diorang garing bersama. Biar dia lepak kat situ, tak payah kacau sangat. Biar dia berendam dalam minyak panas. Kejapan lagi kita rasa macam hidung menusuk, kemudian nak batuk. Itu maknanya dah nak elok untuk kita ke langkah seterusnya. Masukkan kertas. Itu saja. Kalau ikan bilis dengan bawang putih dan cili padi tadi kita masak lama, kertas ni tak payah lama sangat. Kira kita letak garam, kemudian kita letak Ajinomoto. Saya guna Ajinomoto, tapi kalau ada orang tak guna Ajinomoto, tak perlu pakai pun tak apa. Ataupun nak guna seasoning lain pun boleh, mushroom seasoning ke, serbuk Maggi ke, tak kisah. Kita kacau sikit-sikit, kemudian kiranya dah siap lah tu. Mari kita tengok dia punya tekstur macam mana. Kalau sambal lembap tu, tak nampak lah sangat sebiji-sebiji. Tapi sebab saya punya sambal kering, nampak sebiji-sebiji, kita punya fokus-fokus. Nampak kedas, nampak ikan bilis, nampak bawang putih. Dah, tutup api. Mari kita hidangkan. Itu saja daripada saya hari ini. Saya harap semua orang boleh try masak kedas. Kalau tak pernah try, cuba, memang sedap. Okey, kita berjumpa lagi di masa hadapan. Bye.